nafsu tu datang banyak segi daripada apa yang pandangan mata kita, daripada apa telinga kita yang mendengar, daripada mulut yang berkata-kata, daripada anggota kaki dan tangan kita ke mana kita mengala, okey. So pada hari ini saya nak fokus pasal mata. Okey, mata ni okey, sepanjang bulan Ramadan ni okey, saya minta dan sama-samalah kita dalam menjaga nafsu mata kita dari segi pandangan mata kita. Okey. Siapa yang kita pandang? Bagaimana kita pandang dia? Kan? Dua, apa yang kita lihat? Contoh dia perkara-perkara dalam Facebook tu, benda tu berfaedah ke untuk kita? Kan? Mendatang kebaikan ke untuk kita dan keluarga kita? Kan? Lebih baik kita fokus mata kita ni untuk kita melihat dalam kita membaca Al-Quran. Okay? Lebih faedah. Kita baca dan kita tafsirkan dia. Dan kita fahamkan tafsiran tu. Lepas kita baca, kita tafsir, kita fahamkan, kita praktikalkan dia untuk bulan Ramadan ni. Lepas kita dah faham, kita tafsir, kita praktikalkan untuk diri kita, kita kongsikan dengan keluarga-keluarga kita dan rakan-rakan kita. Okey, insya-Allah. Okey, dengan cara ini kita dapat meraikan mengabadikan Ramadan kita pada kali ini dengan penuh baik. Okey, itu saja daripada saya untuk kali ini. Assalamualaikum. Sekian terima kasih.